Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala al-faslu sadis yadkhulu fil imani billah annahu qaribun min khalqih wa qad dakhala fi dhalik al-imanu bi annahu qaribun min khalqih كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما تذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوه قريب في علوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-faslu sadis, fasal ke-6. Yadkhulu fil iman billah annahu qaribun min khalqih. Termasuk dalam keimanan terhadap Allah bahwasanya Dia maha dekat dengan seluruh makhluknya. Wa qad dakhala fi dhalika, masuk ke dalam iman, al-imanu bi annahu qaribun min khalqih. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu 'anni, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku menjawab seruan atau doanya pendoa jika dia berdoa kepadaku. Maka ini nas yang sharih, ayat yang sangat jelas akan disyariatkannya berdoa memohon langsung kepada Allah, dan pun kalau bertawassul, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li, kemudian diperintahkan istajibu li, yaitu jawablah seruanku, yaitu di sini istijabah da'wat Allah, maksudnya adalah menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beragama Islam. Sebagaimana penyesalan yang terjadi dan dikatakan oleh para penghuni neraka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Ya, pada hari itu orang-orang yang zalim mereka berkata, رَبَّنَا, ya Rabb kami, أَخِّرْنَا, akhirkan kami, إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, ke ajal yang lebih dekat, yaitu tangguhkanlah kematian kami. نُجِبْ دَعْوَتَكَ, kami akan menjawab dakwahmu ya Allah, kami akan menjawab seruanmu. Dan seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia sekalian, sembahlah. Dan doa adalah ibadah. Bahkan kata, bahkan dalam sebuah hadis yang dipermasalahkan riwayatnya, addu'a'u mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Maka jika dia berdoa kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Fal yastajibu li, maka istajibu, jawablah dakwahku, jawablah seruanku untuk beriman, untuk beribadah kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan bimbingan. Kemudian berikutnya hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya dan tidak kita ulang lagi melainkan sekadar baca ya.
innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unqi rahilatih. Kemudian wa ma dzukira fil kitabi was sunnah min qurbihi wa ma'iyatih. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dari kedekatan Allah dan kebersamaan Allah, itu sudah telah kita jelaskan, ya. La yunafi ma nadhkuru min uluhi wa fawqiyatih. Kedekatan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan apa yang telah kita sampaikan dari sifat subutiyah, ulu dan fauqiyahnya, ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala dan kemaha tinggiannya. Fa innahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak seperti siapapun, tidak seperti apapun. Fi jami'i nu'utihi, dalam segala nu'ut, yaitu awsaf. Na'at jama' dari wasaf, na'at jama' dari sifat. Dari semua sifatnya tidak ada yang serupa dengan makhluknya, dengan siapapun dari makhluk. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dalam kedekatannya, ya. Dunu ini dekat. Dunu ini dekat, bukan rendah. Bisa juga arti dunu itu rendah. Tapi sini arti bukan rendah, yaitu tinggi dalam kedekatannya bermakhluk. Qaribun fi 'uluwihi, dan maha dekat dalam ketinggiannya, ya. Begitu. Dan keduanya tidak kontra, tidak kontras, ya. Baik, istamir. Al-babu tsani. Al-babu tsani min al-iman billahi wa kutubihi wa rusulihi wa yashtamilu ala faslain. Al-fasl awwal, al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah منزل غير مخلوق. الفصل الثاني, الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الفصل الأول. طيب صحيح. Dari sini al-bab al-thani, yeah. Al-bab al-thani termasuk iman kepada Allah, termasuk iman billah wa kutubihi wa rusulihi. Di sini iman tentang Al-Kitab, yeah. ويشتمل على فصلين الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق. Ya, ini juga sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya pernah, ya, untuk mengisbatkan bahwasanya Allah taala memiliki sifat kalam. Ya. Adapun fasal yang tadi, nah ini baru belum kita bahas bahwasanya al mukminun yarawna rabbahum yaumil qiyamah. Orang-orang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Ya, itu yang insyaallah nanti kita bahas setelah al-fasl al-awwal. Tafadhal. Al-fasl al-awwal. Al-fasl al-awwal, al-iman bi anna al-Qur'ana kalam Allah munazzal ghairu makhluq wa min al-iman bihi wa bi kutubihi. Al-iman bi anna al-Qur'ana kalam Allah munazzal ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqah. وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه, بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام أن يكون كلام الله حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا, لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه, ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. Al-iman bi anna al-Qur'an kalamullahi munazzalun ghairu makhluq. Mempelajari Al-Qur'an adalah kalamullah, ini masuk ke masalah aqidah. Dan juga termasuk menta'zim Al-Qur'an. Termasuk menta'zim Al-Qur'an. Maka di antara amalan seorang qari, hafiz atau ahli tajwid dan seterusnya dari yang
mengabdikan diri kepada Al-Quran, mereka harus memahami perkara ini, bahwasanya apa yang mereka baca adalah kalam Allah, apa yang mereka hafal adalah kalam Allah, dan bahwasanya mereka harus berakidah dengan benar dengan apa yang mereka pelajari dalam Al-Quran. Ya. Wa minal imani bihi wa bi kutubih, dan termasuk kaidah atau hal-hal prinsipil dalam keimanan terhadap Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Al-imanu bi anna Al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghair makhluk. Mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya. Munazzalun, dan diturunkan, dan dia ghairu makhluk. Sekalipun ia disebut munazzal, diturunkan, tetap ia bukanlah makhluk, melainkan ia adalah sifat Allah, kalamullah khalas. Ya. Sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala di sini dalilnya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika ada seorang musyrikin, sebagaimana pernah telah kita bahas di surat At-Taubah ayat ke-6, ada seorang musyrik meminta keamanan darimu, maka berikan dia keamanan, ya, sampai dia mendengar kalam Allah. Apakah dia mendengar wahyu? Bukan. Di sini kalam Allah Al-Quran, ya, kalam Allah Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian oleh para sahabat kepada berikutnya sampai ke kita. Bukan berarti mendengarkan kalam Allah berarti mendengarkan wahyu langsung turun dari langit, bukan. Tapi apa yang terwiridkan oleh orang Muslim, apa yang terdengar melalui radio, handphone, dan seterusnya, televisi dan seterusnya, itu semua memperdengarkan apa? Kalamullah. Ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala kalam tersebut, ya, berasal. Berarti kalamullah wa ilaihi ya'ud. Pemaknaan wa ilaihi ya'ud di sini, ya, ada beberapa makna. Ya. Ada beberapa makna, dan di antara maknanya sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, untuk masalah wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya dia kembali. Apa maksud dari wa ilaihi ya'ud? Ini juga ada di Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di Al-Aqidah At-Tahawiyah, kalamullah, ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini sebagaimana ada sebuah athar, ya, riwayat kalimat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yaitu bahwasanya akan di suatu malam nanti Al-Quran akan diperjalankan, dan pada suatu malam, dan sehingga pada pagi harinya tercabut dari Al-Quran, tidak ada lagi di manusia, tidak terhafalkan, ya, tidak dimushafkan, dihilangkan sama sekali. Mengingatkan Allah Ta'ala angkat, dan ketika itu manusia sudah tidak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di akhir zaman. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Al-Quran itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada lagi pada manusia. Ini makna ilahi ya'ud versi pertama. Makna ilahi ya'ud versi kedua adalah bahwasanya Al-Quran akan kembali kepada Allah sebagai sifat. Yakni maksudnya bahwasanya Al-Quran, ya, tidak akan tersifati lagi, ya, membacakan Al-Quran selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalam tersebut yang hanya akan mengatakannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya membacakannya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya dua-dua makna ini apa serupa, ya, sehingga manusia versi kedua, manusia tidak ada lagi yang membaca Al-Quran, tidak ada lagi yang membaca Al-Quran, jadi Al-Quran itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada lagi terlafalkan oleh manusia ketika itu di akhir zaman. Ini maksud dari wa ilaihi ya'ud. Ya, sebenarnya makna dua-dua ini berdekatan, ujungnya sama, yaitu bahwasanya manusia tidak lagi membaca Al-Quran, dan Al-Quran hanyalah itu murni menjadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, dan kalamullah yang tidak dibaca lagi oleh orang-orang di akhir zaman nanti, ketika orang-orang beriman mungkin sudah dimatikan. Ya. Tapi itu makna wa ilaihi ya'ud, wa anna Allah takallama bihi haqiqatan.
dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya secara hakikah. Ya, mengucapkannya secara hakikah. Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut? Kenapa kok ada pembahasan Al-Qur'an ini diucapkan secara hakikat? Yaitu bahwasanya perbuatan Allah taala berbicara, mengucapkan itu perbuatan hakiki, bukan perbuatan majazi sebagaimana disangkakan oleh sebagian dari ahli kalam, ya. Yang nanti nomor 171 akan dijelaskan lagi insyaallah. 170, wa anna hadzal qur'ana alladhi anzalahu ala nabiyyina Muhammad, ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa kalamullahi haqiqatan la kalamu ghairihi. Bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kalam Allah secara hakikah. Kalam Allah secara hakikah, yakni bahwasanya itulah kalam Allah, itulah sifat Allah, itulah ucapan Allah, itu bukan ucapan selainnya. La kalamu ghairihi. Kenapa 171? Wala yajuzu itlaqul qawli. Tidak boleh kita mengucapkan secara mutlak perkataan begini begitu saja. Bi annahu hikayatun an kalamillah atau ibaratun anhu. Bahwasanya Al-Qur'an yang ada di mushaf itu adalah hikayat. Hikayat itu apa? Penceritaan semata tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kemudian disampaikan tapi hanya secara makna, bukan secara lafal. Dan kemudian lafalnya itu ya terserah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengungkapan dari Nabi begitu saja. Ah, begitu. Hikayah anillah aw ibaratun anhu, mengungkapkan tentang apa yang Allah taala bicarakan. Enggak, melainkan itu hakikat. Allah taala berbicara seperti itu apa adanya begitu. Disampaikan dengan amanat kata yang bukan malaikat Jibril al-Amin. Kemudian disampaikan kepada Muhammad yang juga bergelar al-Amin. Ya. Karena sebagian dari orang-orang mengatakan majaz, ya, bukan hakikat. Bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang itu pada hakikatnya Al-Qur'an ada secara makna saja, bukan secara lafal. Ini akan mengakibatkan pengerusakan sikap terhadap Al-Qur'an. Ya, orang menginjak Al-Qur'an kemudian tidak enggak apa-apa. Dan inilah Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Karena Allah menciptakan makna. Ya, Allah menciptakan makna dan disampaikanlah makna yang diciptakan tersebut kepada malaikat Jibril. Sehingga apa yang dibawakan oleh Nabi itu bukan lagi sesuatu yang disucikan, sesuatu yang dikultuskan, melainkan makhluk. Maka mengikuti Al-Qur'an sama dengan mengikuti makhluk, karena ini hanya hikayat semata. Ya begitu Mu'tazilah. Ya. Dan juga kalangan Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu adalah ya kalam nafsi. Apa kalam nafsi itu? Kalam nafsi sebagaimana gumaman jiwa antum, itu kalam nafsi. Apa yang ada pada diri antum dari cerita, ngomong sendiri dalam diri, dalam hati, itu kalam nafsi. Dan kemudian sebenarnya perkataan kalam nafsi ini ujung-ujungnya adalah sama dengan perkataan Mu'tazilah itu ujung-ujungnya. Sama dengan perkataan Mu'tazilah ujung-ujungnya. Ya. Begitu. Jadi mutaakhirin, maksudnya ini mutaakhirin Asy'ariyah, mereka berpendapat kalam nafsi yang sebenarnya kalau kita detailkan lagi ujung-ujungnya apa bedanya dengan orang Mu'tazilah, yang mana mereka ujung-ujungnya apa mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, tuh lihat. Padahal Asy'ariyah ini adalah yang paling getol dalam membantah Mu'tazilah. Tapi karena metodologi yang dipakai itu tidak jauh berbeda dengan metodologi Mu'tazilah dari segi akal dan memelintir dalil-dalil akidah bahkan, maka akhirnya apa? Akhirnya terjemus ke lembah yang sama. Walaupun mereka enggak mengakuinya. Begitulah akibat dari tidak mengikuti generasi terbaik. Taib. Kemudian bal idza qara'ahu an-nasu au katabuhu fil masahif. Bahkan jika manusia membaca Al-Qur'an, membacanya au katabuhu atau menulis Al-Qur'an fil masahif, di mushaf-mushaf ditulis Al-Qur'an, lam yakhruj bidzalika, tidak keluar dengan itu an yakuna kalamallahi haqiqatan,
tidak mengeluarkan apa yang ditulis dan dicatat itu, tidak mengeluarkan hakikat dia sebagai kalam Allah. Walaupun ditulis, tidak mengeluarkan apa yang ditulis itu, apa yang dicatat itu, tidak keluar dari hakikat kalam Allah, dan itu adalah kalam Allah. Maka ketika antum menulis di kertas, misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kalam Allah, kemudian antum tulis, kemudian ditaruh di apa, karpet. Nah, kita bilang itu kalam Allah, jangan taruh situ, betul enggak? Hah? Betul? Betul, ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Hah? Kalau ahlu bid'ah apa? Enggak, itu bukan kalam Allah, itu hanya ungkapan tentang kalam Allah. Maka kalau terinjak pun enggak masalah, kenapa? Karena itu hanya ungkapan, bukan kalam Allah. Makanya itu ahlu bid'ah, mereka keluar dari fitrah. Ya? Paham enggak di sini, Pak? Keluar dari fitrah keimanan mereka dan pengetahuan mereka terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kitab-kitab yang di dalamnya ada kalam Allah taala, walaupun itu bukan mushaf, tapi ketika dibuka dan antum lihat ayat, maka ini kalam Allah. Ya. Menginjak kitab ini berbeda dengan menginjak buku biologi, ya kan? Kenapa? Karena di dalamnya ada kalam Allah. Begitu kan? Jadi pencatatan kalamullah di buku kertas itu tidak melepaskan dia dari hakikat kalamullah. Sekarang kalau misalnya handphone ada Android, Al-Qur'an, Taib. Sekarang ini kalamullah bukan? List ini kalamullah bukan? Bukan. Bukan? Bukan. Bukan. Taib, ketika antum kayak gini, antum injak kayak gini, kira-kira itu penghinaan bukan? Ya, semi penghinaan karena belum jadi kalam, belum kalamullah atau bukan. Kalau antum buka Taib, sekarang kalamullah bukan? Kalamullah. Taib. Bagi ahlu sunnah ini kalamullah. Ini kalamullah. Dan enggak usah bilang ini makhluk, enggak usah ngomong gitu. Jangan mengawali ngomong dengan ini makhluk, jangan. Walaupun betul ini Android makhluk, screen makhluk, pewarnaan pun bisa makhluk, betul. Kita enggak usah ngomongin seperti itu. Ahlu sunnah enggak memulai ngomong seperti itu. Yang memulai awal-awal yang memulai awal-awal seperti itu asalnya ahlu bidah. Untuk dirinci-rincikan. Ya, ahlu sunnah khulas, ini kalamullah selesai. Enggak usah diomongin ini apa cetakannya makhluk, ini terbitan. Enggak usah dibilang gitu. Awal-awal enggak usah bilang gitu. Karena mengatakan seperti itu lama-lama meremehkan. Tapi khulas, kalau misalnya mau dirinci, betul pewarnaan, betul screen, betul pencahayaan itu makhluk bukan? Makhluk. Tapi lihat ini kalamullah enggak yang tertera di sini? Kalamullah. Kalamnya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau antum menginjak ini sama dengan menghinakan kalam Allah Azza wa Jalla. Dan kalam Allah hakikah. Walaupun tertulis di sini. Walaupun terkopas, bukan tertulis, terkopas. Lebih ini lagi, lebih simpel lagi. Ya, tetap dia kalam Allah. Ya, karena terbedakannya seperti kalam Allah. Khas. Tapi kemudian, فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا. Sesungguhnya kalam itu diidhafahkan, disandarkan secara hakikat ke pihak yang mengatakannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiya, bukan kepada orang yang mentablighnya atau menerapkannya atau mentabligh, menyampaikannya. Sekarang ada iskal, innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Ayo. Itu adalah perkataan Rasul yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Ya, tapi anda tidak mau merinci masalah ini, nanti kapan-kapan aja di kajian akidah lain. Karena ini pembahasan masih panjang. Ya, kita tidak mau merinci sekarang, ya, kapan-kapan. Atau sepertinya pernah sedikit ada bahas ini di surat Al-Infitar. Tafsir jalan lain kalau tidak salah. Sahih atau tidak? Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwatin inda dhil arshil makin muta'in thamma amin. Surat apa itu? At-Takwir? At-Takwir bukan? At-Takwir? Walaili idha asas wa subhi idha tanafas innahu. At-Takwir? Pernah dijelaskan di sini ya, sedikit-sedikit. Taib, kemudian huwa wa huwa kalamullah hurufahu wa ma'ani. Kenapa disebut begini? Kenapa disebut hurufahu wa ma'ani? Ahlul bid'ah mengatakan maknanya saja itu kalamullah, karena ini hikayat saja.
Sedangkan huruf-huruf ini makhluk. Taib, ini syubhat di sini. Ya. Apa yang antum lihat? Ini kalamullah bukan? Kalamullah huruf-hurufnya. Selama betul kayak gini syaitan berusaha melepaskan ahlul bid'ah dari pengimanan mereka terhadap Al-Quran dengan baik. Akhirnya dibuat ini bukan kalamullah, ini ta'bir. Huruf-huruf ini hanya ta'bir, pengungkapan susunan kalimat ini, pengungkapan tentang kalam Allah yang ada pada diri Allah. Mu'tazilah sorohatan mengatakan ini makhluk. Sorohatan. Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu kalam nafsi pada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Malaikat Jibril, dan ujung-ujungnya apa? Sebenarnya sama dengan mengatakan ini makhluk. Ujung-ujungnya gitu tanpa mereka sadar. Lalu apa? Apa esensinya? Apa esensinya mengatakan bahwa saya kalam Allah kalam nafsi gitu aja? Apa tujuannya? Untuk mentanzih dari pentasbih, untuk mensucikan Allah dari menyerupakan dengan makhluk, seolah-olah Allah berbicara seperti makhluk, ya kan? Tapi kan ujung-ujungnya apa? Masuk ke jurang Mu'tazilah bahwasanya ini makhluk. Jadi awalnya apa? Niatnya baik, ya. Niatnya baik untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap cara bicara makhluk. Ya. Ya udah ditafsirkan kalam di sini kalam nafsi. Bukan kalam lafzi. Allah kalau melafalkan berarti mirip dengan makhluk. Makhluk melafalkan, maka kalam nafsi. Lah makhluk juga punya kalam nafsi, ya kan? Mereka kabur untuk menuju kalam nafsi. Dan ujung-ujungnya apa? Sebenarnya terus apa ini? Ini adalah ungkapan tentang kalam nafsinya Allah. Paham enggak di sini? Kalau disebut ungkapan tentang kalam nafsinya Allah berarti ini makhluk. Ya enggak? Paham enggak antum kronologinya? Enggak paham? Antum paham Syekh Reksi? Qori? Belum? Belum paham? Ukhruj. Enggak. Jadi begini. Anda tanya, kalam Allah itu makhluk bukan? Bukan. Dia sifat Allah, dari sifat Allah yang agung. Ya? Apa yang antum lihat menurut ahlu sunnah wal jamaah? Kalam Allah ini bukan? Ini kalam Allah. Ya. Taib. Khulasnya. Dan Allah Ta'ala mengungkapkan, mengucapkan dengan huruf dan maknanya. Itu kalam Allah. Khulas. Mu'tazilah bilang apa? Kalam Allah adalah makhluk. Kenapa? Gak mungkin ini adalah sifat Allah. Selagi mereka juga apa? Mengingkari sifat-sifat Allah. Itu Mu'tazilah. Mengingkari sifat-sifat Allah. Maka kata mereka bahwasanya Al-Quran ini makhluk. Kenapa? Al-Quran ini hanya penyampaian dari para rasul. Rasul pertama Malaikat Jibril. Mereka bagaimana itu? Kemudian Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Maka kalam yang disampaikan itu adalah apa? Sebenarnya apa? Makhluk. Karena enggak mungkin kalam Allah diturunkan. Gimana? Kan? Paham enggak? Enggak mungkin kalam Allah diturunkan. Kalau itu sifat Allah, kok diturunkan? Ya kan? Disampaikan. Berarti makhluk yang diturunkan itu. Iya atau tidak? Maka mereka enggak mengimani Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia. Kenapa? Karena enggak mungkin dong. Turun itu kan sifat manusia. Makhluk. Logis ya? Logis menurut mereka. Berarti Al-Quran itu makhluk, kata Mu'tazilah. Oke? Okay? Nah, baik. Ringkasnya gitu. Kemudian belakangannya Asy'ariyah, kalangan belakang mutakhirin, mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Betul. Betul enggak? Sama enggak dengan Ahlu Sunnah namanya kalamullah? Iya. Tetapi ini yang kita sebut. Seperti ru'yah. Ru'yah melihat Allah di surga nanti, Ahlu Sunnah dan Asy'ariyah beda. Kalam Allah. Sama kita bilang Al-Quran kalam Allah. Antum juga bilang gitu. Asy'ariyah bilang gitu. Al-Quran kalam Allah. Ya? Tapi kemudian, kalau Ahlu Sunnah bilang sampai ditulis pun tetap yang ditulis itu adalah kalam Allah. Diucapkan, yang diucapkan adalah kalam Allah. Ada bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tadi yang Anda bilang? Kalam Allah bukan? Ya. Atau itu perkataan Anda? Kalam Allah, bukan kalami. Bukan kalam Hasan, bukan. Kalamnya Allah Azza wa Jalla yang Anda baca. Oke? Okay? Ahlu Sunnah.
Kalau Ahlus Sunnah bilang kalam Allah, ya kalam lafal, Allah melafalkan, Allah mengatakan sehingga terdengar, bersuara dan termaknai, difahami dengan huruf dan suara dan seterusnya. Okey. Adapun Asy'ariyah bilang kalam Allah adalah kalam nafsi, yaitu kalam yang ada di dirinya, maknanya dari Allah. Tetapi apa? Lafalnya itu tidak. Sehingga gimana? Sehingga dari kalam, dari omongan atau pendapat tersebut, akhirnya apa yang terucapkan di Malaikat Jibril atau disampaikan oleh Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad dan sampai kepada kita, ini kalamullah secara lafal bukan? Ya. Bagi Asy'ariyah, kalamullah secara lafal bukan? Bukan, tapi secara makna. Lafalnya ungkapan dari para rasul, Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang makna yang Allah taala turunkan wahyunya. Paham? Oleh karena itu ada akidah Al-Qur'an itu enggak ada yang di sini, Al-Qur'an itu di sini. Paham? Al-Qur'an itu makna jadi hati, Al-Qur'an. Di sini ini mah sekadar lafal pengungkapan saja. Akhirnya apa? Rusak akidah. Kayak gini mau bilang Ahlus Sunnah. Syubhat seperti ini, ya kan? Nah, taib seperti itu. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Bukanlah kalam Allah sekadar huruf-huruf, ya, sekadar huruf-huruf tanpa makna. Huruf-huruf ya kalam Allah, kata siapa? Ini yang mengatakan kalamullah adalah huruf dan maknanya bukan. Itu madhab Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Kalamullah, dan bagi mereka huruf-huruf ini makhluk. Jadi bagaimanapun bagi mereka, iya kalamullah betul, tapi kalamullah makhluk. Huruf-huruf ini makhluk. Kita tuh Ahlus Sunnah enggak mengawali kalimat seperti itu. Ya, kemudian akidah dari yang kedua, wala al-ma'ani dunal huruf. Akidah yang kedua, ini akidahnya Kullabiyah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah bersumber dari akidah Kullabiyah ini. Ya, ini akidah spesial ini, ya. Untuk Al-Qur'an. Ya, bahwasanya ini kenapa Al-Asy'ariyah berakidah seperti ini, berawal dari Al-Kullabiyah. Berawal dari madhab Kullabiyah, gurunya Abu Hasan Al-Asy'ari, Kullabiyah, Al-Kullabiyah. Ya, berawal dari situ. Akidah yang satu-satunya itu yang mengatakan Al-Qur'an itu hanya maknanya saja. Kalamullah maknanya saja, adapun huruf lafalnya enggak. Ya begitu. Baik. Lanjut aja. الفصل الثاني الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضمون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. الفصل الثاني dari bab الثاني. الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. Mengimani bahwasanya orang-orang mukmin itu melihat roh mereka pada hari kiamat. Wa qad dakhala aidha, masuk juga dalam keimanan, fi ma dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan dari keimanan dengannya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya. Al imanu bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamati ayanan bi absarihim. Mengimani bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan, betul-betul melihat, takkid, ya, bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah ayanan bi qulubihim, penglihatan batin, qalbu. Ya, Mu'tazilah Khawarij, ya. Ya. Mungkin mereka enggak mau mungkin, ya. Kama yarawna asy-syamsa sahwan laysa dunaha sahab.
sebagaimana mereka melihat syams, matahari, sahwan. Sahwan itu cerah, di langit yang cerah. Laisa dunaha sahab, tidak ada awan, sahab itu awan. Ya. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badr, sebagaimana mereka juga melihat al-qamar, al-qamar, bulan di malam purnama. La yudammuna fi ru'yatihi, tidak perlu berdesak-desakan, bertumpuk-tumpukan dalam melihat bulan atau matahari. Tidak ada orang berdesak-desakan, sikut-sikutan, kemudian tumpuk-tumpukan saking pengen melihat matahari, saking pengen lihat bulan. Jelas bulan saking tingginya, ya kan? Lebih-lebih walillahil matsul a'la, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala al-aliyyul kabir, ya al-aliyyul azim. Yarawnahu subhanahu wa hum fi 'arasatil qiyamah. Mereka melihat Allah Subhanahu dan mereka berada di suatu tempat yang disebut 'arasat, di hari kiamat nanti. Thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'u Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan melihat kembali setelah dukhul, masuk ke jannah, masuk surga sebagaimana Allah kehendaki hal seperti itu. Nah, di sini ya, penglihatan yang 175 dengan 176 berbeda. Ya. Adapun 176, penglihatan setelah masuk surga itu penglihatan yang betul-betul berbeda, ya. Penglihatan yang mewariskan kenikmatan yang terbesar. Ya. Dan wallahu alam, kita tidak bisa memberikan kaifiyah, tata cara enggak tahu. Baik, istamir. Al-bab ats-tsalits. Al-bab ats-tsalits, al-imanu bil yaumil akhir, wa yashtamilu ala faslain. Al-fasl awwal, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Al-fasl ats-tsani, al-qiyamatu kubra وأهولها. الفصل الأول: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون. ماذا؟ Kenapa lihat nama? Stabil. Fayuminun bifitnatul qabr. Fayuminun fitnatul qabr. Bifitnatul qabr. Azabul qabri wa na'imih. Wa na'imuh. Wa na'imah. Wa na'imuh. Na'imah. Hah? Na'imih. Na'imuhu. Wa na'imuh. Wa bi'azabil qabri wa bina'imihi. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون. طيب الباب الثالث الإيمان باليوم الآخر. Beriman kepada hari akhir. Sekarang ada dua fasal. Al-fasl al-awwal al-iman bi kulli ma akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Dan itu banyak hal. Iman terhadap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Hal-hal setelah kematian kita. Ya. Wa minal imani bil yaumil akhir, termasuk keimanan pada hari akhir. Al imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Itu tadi. Nah, apa sih ba'dal maut? Yaitu di masa barzakh. Ya, di masa barzakh. Sebelum kiamat kubra. Kiamat kubra sebelumnya. Fa yu'minuna bi fitnatil qabr. Mereka mengimani adanya fitnah kubur. Ya. Fitnah kubur ini menimpa ke keumuman, ya, manusia. Tapi dikecualikan dengan adanya illat atau dalil-dalil dalam nas-nas hadis. Seperti anbiya. Karena para nabi mereka tidak, ya, bagaimana bisa misalnya Nabi Muhammad ditanya, siapa nabimu? Lah saya nabinya. Ya kan? Enggak. Adapun yang seperti itu tidak. Nabi kemudian As-Siddiqin, ya. As-Siddiqin kan anbiya, Siddiqin, syuhada, salihin, ya kan? Adapun Siddiqin, apakah ditanya oleh tidak di, menjadi fitnah ada, apakah mereka terkena fitnah kubra atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat ulama.
Ada yang mengatakan, ya, mereka akan ditanya di kubur. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak, mereka tidak ditanya di kubur. Ya. Tapi di sini kemungkinan wallahu alam siddiqin, karena sudah disebut siddiq, benar, keimanannya benar, maka tidak perlu ditanya. Ya. Kenapa tidak perlu ditanya? Martabat siddiqin lebih tinggi daripada martabat syuhada. Ya. Martabat syuhada, anbiya, siddiqin, syuhada. Syuhada kata Nabi SAW, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah bariqatus suyuf, buruk, buruk tuh, kencangnya tebasan suyuf di kepalanya, itu sebagai fitnah. Ya, fitnah, fitnah, pengganti fitnah kubur kalau dia ikhlas. Jadi syuhada tidak akan terkena fitnah kubur. Tidak akan, yang syahid tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Karena sudah terkena fitnah sebelumnya di peperangan. Ya. Ini mati syahid yang peperangan ya, bukan mati syahid yang sakit perut dan seterusnya ya. Bukan ya. Beda ya. Konsekuensinya beda. Dan itu pun yang betul mati syahid ya. Bukan yang sekedar mati ya. Apa namanya? Ya mati di peperangan tapi enggak syahid dia. Ada di antara hadis Nabi SAW di perang Khaybar. Para sahabat kan melihat beberapa sahabat lainnya meninggal, tewas di perang tersebut. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, kata para sahabat. Kemudian ada seorang pria yang tergeletak mati dari kalangan muslim. Fulan syahid, kata Nabi SAW, kalla, enggak seperti yang kalian bayangkan. Sesungguhnya aku melihat ya, dia di neraka bersama dengan barang tilepannya. Apa itu barang tilepan? Ghanimah yang dia tilep gitu. Yang dia niatkan untuk dibawa pulang, enggak dikumpulin, ghanimah, harta rampasan perang. Maka dengan itu dia tidak syahid. Dia malah masuk neraka. Coba ya, kelihatan bagi orang kelihatannya syahid. Tapi kalau betul dia syahid, dia enggak dapat fitnah kubur. Dan di atasnya syahid siddiqin, maka syahid siddiqin na anbiya enggak ada, fitnah kubur enggak ada. Ya. Adapun kita nih apa nih? Ya. Nabi bukan, hatta antum mengaku-ngaku nabi juga tetap aja bukan nabi. Ya. Bisa enggak kita menjadi siddiqin? Wallahu a'lam, semoga. Enggak pede juga ya ngomongnya. Menjadi syuhada ngaji kitab aja enggak mau kita. Menjadi syuhada apa? Cepat nyerah. Ya. Baru ngaji satu jam udah, wah, udah kayak diruqyah, langsung surupan, belum betah. Hah? Begitu Pak Deman. Hah? Belum bisa kita mau syuhada kuat, betul-betul berjuang ya. Minimal solihin lah ya. Nah, itu pun gak mungkin kita ngomong saya saleh. Jadi mau jadi apa kita tuh? Hah? Aduh. Taib. Kemudian fitnatul qabr khalas. Azabul qabri wa na'imuh. Wa bi'adzabil qabri wa na'imih. Mengimani adanya azab kubur dan kenikmatan kubur. Ya. Nah, di sini lihat fa ammal fitnah, adapun fitnah kubur. Fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Manusia di fitnah di kuburnya. Ya. Fitnah itu maknanya ikhtibar. Ujian, imtihan. Ujian ditanya. Dan hanya tiga yang ditanya. Ya di sini fayuqalu lirajul, katakan man rabbuk, siapa rabbu, ma dinuk, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu. Khalas, pertanyaan singkat ya. Tapi itulah refleksi dari ya, diri kita dan hati kita ya. Dan itulah di situ akan ditathbit bagi orang-orang beriman. Allah tetapkan, Allah kokohkan dia untuk menjawab ini, karena menjawab ketiga ini perlu kekokohan ilmu dan amal. Perlu kekokohan ilmu dan amal. Makanya kata Allah, wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ats-tsabit. Al qawl ats-tsabit, perkataan kokoh la ilaha illallah Muhammad rasul, kalimat tauhid. Ya. Itu pada siapa? Alladhina amanu.
ada amanu, ada kafaru, ada nafaku, ya kan? Di surah Al-Baqarah awal-awal. Amanu beriman, yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Innal ladzina kafaru cuma dua ayat. Kemudian yang munafik banyak, masya Allah. Teguran besar besar ini bahaya nih kalau misalnya ternyata mayoritas dari Muslim ternyata terjerumus ke dalam kemunafikan, ya, terjerumus ke dalam kemunafikan. Dan nanti orang munafik kena fitnah kubur. Dan jawabannya gitu kan? Nah di sini ada fayaqulul mu'min, orang beriman, Allahu Rabbi wal Islamu dini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, gampang. Insyaallah lancar, gampang. Adapun munafik, murtab, orang yang ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Ya mau salat berjamaah ragu, mau ngaji ragu, mau nuntut ilmu ragu, mau yang kebaikan untuk syariat Allah ragu itu. Selalu ragu. Karena kurang imannya atau karena ada kemunafikan di hatinya. Fa yaqul, maka dia berkata, la adri. Syuf, disini lihat. Ada lafal Orang kalau dijawab ada gitu, itu menunjukkan apa? Dia seperti ada yang dia ketahui tapi gak sampai. Paham gak? Misal anak-anak yantuk pelajaran 2 pekan lalu. Akhi, gimana pandangan Al-Imam Bukhari mengenai ini gitu? Udah anak jelaskan 2 pekan lalu. Itu apa ya, aduh itu, nah gitu tuh. Nah, orang yang ragu-ragu seperti itu, tapi enggak secakep itu. Aduh itu apa tuh, apa ya, enggak gitu, enggak enak kayak gitu. Kita kan kalau di dunia masih enak. Ini Ustaz, aduh afwan lah, anda enggak tahu Ustaz. Kalau di kubur enggak ada kayak gitu. Itu, aku hanya mengatakan apa yang mereka katakan. Paham maksudnya? Yaitu mereka hanya taklid buta, ikut-ikutan aja, membeo. Orang muslim sholat id, mereka cuma ikut-ikutan. Orang muslim sholat berjamaah, ikut-ikutan aja. Sholat jumat, ikut-ikutan. Karena apa? Gak enak kalau gak ikutan. Ntar gak enak sama teman kantor. Jadi ibadah itu cuma buat ikut-ikutan aja. Mengatakan cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Allah, cuma ikut-ikutan. Aku hanya mengikuti apa yang mereka katakan. Tapi tidak sampai imannya di sini. Cuma omong doang. Dan orang-orang seperti itu ya, seperti ketika kita menjawab pertanyaan, sebenarnya kita udah pernah tahu, tapi kok gak bisa dapat apa itu, saya udah pernah tahu itu apa ya. Ya gitu. Kayak antum ngeliat teman lama, antum siapa gitu loh. Nah, itu seperti ada keinginan betul-betul pengen tahu, cuman gak nyampe-nyampe pengetahuan itu. Dan begitulah keadaan orang-orang yang banyak maksiat, fajir, munafik, dikubur mereka, ya, mau mengungkapkan sesuatu yang selama di dunia itu udah biasa diungkapkan, tapi karena nggak sampai sini, maka nggak. Lalu bagaimana Al-Khawarij? Bagaimana Al-Khawarij? Baca Al-Quran, masya Allah, nggak sampai sini, cuma sampai sini doang. Gimana dengan mereka nanti? Belum lagi dosa-dosa membunuh orang. Ya, na'udzubillah. Makanya kalau dibilang Khawarij bukan ahlul bid'ah, ada tadi ada yang nanya di WhatsApp itu cuplikan, tapi nggak tahu siapa yang ngomong begitu. Khawarij itu bukan ahlu bid'ah, mereka hanya ekstremis. Lalu apa terus kalau bukan ahlu bid'ah Khawarij itu? Lalu apa akidah mereka yang sesuai dengan Mu'tazilah, mengkafirkan? Ya, itu akidah gak maksudnya? Masuk manhaj atau enggak? Masuk manhaj. Kalau bilang Khawarij bukan ahlu bid'ah, terus di mana kemuliaan Khawarij terus? Betapa mulianya mereka tidak disebut ahlu bid'ah. Mereka memiliki kebid'ahan dalam masalah agama. Kalau bukan karena kebid'ahan ini, maka mereka tidak akan menyimpang. Kebid'ahan mengkafirkan, kebid'ahan menghalalkan darah kaum muslimin dengan takwilan-takwilan batil mereka. Taib. Dan itu akan berbahaya bagi kubur mereka kalau mereka tidak bertaubat. Taib. La adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Nah, ini lah. Aku udah biasa, aku mendengar orang-orang mengatakan itu, tapi dan aku mengatakannya, tapi sekarang aku nggak bisa mengatakan itu, ya, ya. Antum lihat orang-orang non-Muslim, kafir, Kristen di Indonesia ini, mereka biasa nggak ngomong insya Allah mantum, biasa,
antum punya bawahan atau antum punya atasan, Pak insya Allah besok ya Pak ya. Terus dia bilang, ya ya insya Allah. Dia bilang insya Allah juga. Sampai ke hati? Enggak, wallah. Ya. Anda apa namanya membawa ngangkut barang ke ekspedisi, ya. Terus ditanya sama pemilik ekspedisi atau pemilik dan juga pegawainya Kristen semua, kafir semua. Terus bilang ke anda, wah Pak barangnya banyak nih Pak ya. Anda bilang iya alhamdulillah. Kemudian mereka bilang alhamdulillah gitu. Anda pikir dalam hati lu bodoh apa ngomong alhamdulillah nggak bakal berpahala ente mah. Kenapa? Nggak sampai sini. Ngomong alhamdulillah walaupun tulus, tulus dalam artian bersyukur kepada sesembahan mereka dengan mengatakan alhamdulillah. Apakah berarti di kubur itu kemudian akan mengatakan Allah Rabbi? Enggak. Anda yakin enggak? Kenapa? Hanya ikut-ikutan dengan orang Islam tapi cuma dengar ikutan, enggak sampai sini. Biasa mereka ngomongin puji Tuhan. Ya kan? Ini ngomong alhamdulillah bukan karena mereka meyakini alhamdulillah itu syariat mereka, bukan. Tapi karena ikut aja, dan betapa banyak yang orang kafir ikut puasa. Ikut puasa sama muslim. Bahkan ngasih bukaan buat muslim. Antum kalau dikasih bukaan, ambil bukaan itu. Ambil gak? Ya ambil, halal tetap. Tapi batil gak amal mereka? Batil. Kecuali kalau mereka masuk Islam, maka mungkin Allah Ta'ala akan mengembalikan pahala amal mereka baru. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang melapor seperti itu. Dulu waktu masih jahiliyah, sering sedekah. Apakah kembali ya Rasulullah amal saya setelah masuk Islam ini? Kembali insyaAllah. Ya. Taib. Kemudian, fayudrabu bimar zabbatin min hadid. Kemudian dipukul dia, digaplokin dengan marzabah, itu palu besar atau godam atau apa namanya, dari terbuat dari besi. Dan ini semua gaib bagi kita. Ya. Kalau antum bayangkan, black itu kuburan, gak bakal ketemu. Ya. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ila linsan. Kemudian dia akan teriak dengan suatu teriakan yang semuanya mendengarnya kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la su'ik. Seandainya manusia akan mendengar teriakan tersebut, mungkin akan apa? Pingsan ya, su'ik. Akan pingsan kengerian gitu, saking ngerinya. Dan mungkin akan taubat semuanya, sehingga tidak ada hikmah lagi. Semua jadi muslim semua nanti. Baik, al-fasl tsani. Al-fasl tsani. Al-fasl tsani. القيامة الكبرى وأهوالها ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى عيادة الأرواح إلى أجساد فتعود الأرواح إلى الأجساد فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. طيب. الفصل الثاني القيامة الكبرى. القيامة الكبرى itu ya kiamat yang besar. Jadi ada القيامة الصغرى, ada القيامة الكبرى. وأهوالها, dan kengerian-kengerian kiamat كبرى. ثم بعد هذه الفتن, بعد هذه الفتنة, setelah fitnah apa nih? Fitnah kubur. Bukan fitnah akhir zaman, beda ya. Fitnah kubur maksudnya ini. Imma na'im wa imma azab ila yaumil qiyamatil kubra. Imma dia dapat na'im setelah fitnah. Fitnah itu setelah ikhtibar, ujian di kubur. Imma orang itu dapat na'im, imma orang dapat kenikmatan, imma orang dapat azab. Ya, tergantung bagaimana jawaban dia. Itu sampai apa? Ila yaumil qiyamatil kubra. Sampai hari kiamat kubur loh. Ya. Berarti yang dikubur sekarang Firaun ya, udah berapa ribu tahun itu. Allah, na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ya, kalau kita mati nanti sampai kapan coba? Kita enggak tahu kiamat kubur kapan. Na'udzubillah dari azab kubur ya. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada fitnah juga namanya fitnah mahya. Fitnah mahya ini kata para ulama bisa mencakup fitnah kehidupan, bala, ya, ujian. Dan bisa fitnah mahya ini yang kata Nabi SAW innamal a'malu bil khawatim,
amalan itu tergantung dengan khotimah kita. Di keadaan ihtidar, ihtidar itu keadaan seperti sakaratul maut, entar lagi mati, itu syaitan akan datang dan membisikkan sesuatu. Dan itu refleksi dari amalan kita selama ini. Yang amalannya selama ini riya terkompilasi di situ tuh. Nauzubillah. Di akhir hayat. Ya. Itu fitnahnya di situ. Fitnatul mahya. Sebelum wafat itu. Beberapa detik atau beberapa menit sebelum wafat. Yang mana fitnah itu dirasakan oleh calon mayit ini dan tidak dirasakan oleh orang-orang sekitar. Fitnah ini dirasakan oleh jiwa, tidak bisa dideskripsikan kepada orang sekitar. Seperti sesuatu yang terkunci. Ini fitnah. Ini fitnah yang membuat dia nanti menolak su'ul khatimah atau husnul khatimah. Dan su'ul khatimah atau husnul khatimah itu, na'udzubillah. Anda mengungkapin juga tergantung pada gambaran bagaimana amalan kita sebenarnya. Zahirnya soleh, tapi hakikatnya munafik atau fajir. Na'udzubillah. Sampai kita khawatir kalau misalnya teks-teks lagu itu masih keinget terus misalnya. Ya enggak? Teks-teks lagu yang dulu mungkin pernah kita dendangkan dengan teman-teman lama. Ya, takutnya keinget dengan. Ya, sering murojaah teks lagu. Itu setan akan menghadirkan itu loh. Ya. Di mana antum bersendiri, disitulah ketulusan antum. Gimana? Di mana antum bersendiri, disitulah ketulusan antum dalam berbuat. Imma amal soleh atau selainnya. Kalau ternyata yang dirutinkan adalah selain amal soleh, maka disitulah yang akan nanti tercermin di khawatim kita. Alhamdulillah. Kalau ternyata dia amalan tersembunyi ini banyak sedekah, ada sesuatu yang tersembunyi dari antum dari kebaikan dan konsisten istiqomah dengan itu dan antum mohon pada Allah sabat, maka semoga Allah jaga dari bisikan-bisikan itu. Nada-nada lagu, gitar, dan nada-nada semuanya itu akan datang itu sesuai dengan bagaimana kebiasaan dan kecanduan kita selama ini dalam kesendirian kita. Ya, dan ini yang paling sulit, ini yang paling sulit. Ya. Sampai mana ini? Hah? Kita mana sekarang? Fatu adul arwah ilal jansat? Fitnatul qabr? Imma na'im wa imma azab ila yaumil qiyamatil kubra. Taib. Satu, i'adatul arwahi ilal ajasad. Pengembalian roh-roh ke jasad-jasad. Di sini lafalnya i'adah. Ya, makanya fatu'adul arwahu ilal ajasad. I'adah ini berarti pengembalian, bukan tajdid. Beda i'adah dengan tajdid, beda. Manusia makhluk Allah Ta'ala ketika itu, hamba-hamba Allah, manusia dan jin, walaupun dia mati diterkam macan, kemudian daging-dagingnya diambil dilahap macan dan jadi dicerna kemudian jadi daging macan misalnya, akan dikembalikan nanti. Ya. Bukankah dalam hadis yang sahih seorang bapak tua yang minta ditaburkan mayatnya yang telah diwasiatkan untuk dibakar, ditaburkan ke penjuru-penjuru, semua akan kembali. Tu'ad, yaitu ini maya yaumil mi'ad, kembali dia sempurna. Ya, memang ada sedikit perubahan ke arah aslinya tanpa pakaian, udah enggak, mungkin enggak tahu jenggotan apa enggak, mulus semuanya pokoknya, belum dikhitan. Ya. Begitu. Bukan diperbaharui. Yang diperbaharui adalah yauma tubaddalul ardu was samawat. Yang beda, berbeda adalah arut ketika itu, sahiroh, itu bukan bumi yang sekarang. Dan samawat bukan samawat yang sekarang. Sehingga matahari yang ada ketika itu, jaraknya ditekatkan 1 mil ke orang-orang, itu berbeda dengan matahari yang sekarang. Ya, itu beda itu. Adapun orang-orangnya sama, antum-antum juga, kita-kita juga. Ya, tetapi perubahannya itu bukan perubahan pembaharuan, bukan. Perubahannya itu kembali kepada asal fitrahnya, belum dikhitan. Baik laki-laki atau perempuan. Tapi buminya, yaitu bumi yang diperbaharui. Yauma tubaddalul ardu. Pada hari itu, bumi itu ditubaddal, diganti. Bumi yang sekarang ini bukan. Dan ketika itu terhampar bumi, tidak ada
lekukan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, khalas. Tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada gedung. Ya. Udah buminya beda udah sekarang. Was samawat. Dan langit-langit pun berbeda ketika itu. Maka komposisi yang ada langit ketika itu beda dengan langit yang ada sekarang. Lalu matahari kalau didekatkan, bukankah bumi akan terbakar? Jangankan orang bumi terbakar. Iya, betul. Tapi hari gaib, hari yang gaib bagi kita ketika sekarang gaib bagi kita, kita enggak bisa mengkiaskannya dengan yang sekarang karena beda. Pertama, keadaan beda. Kedua, zat bumi dan zat langit itu tubaddal, diganti, berbeda, kelas. Ketiga, manusia ketika itu kulfahnya, bebannya itu besar sekali. Dan pertahanan diri mereka berbeda dengan sekarang. Sekarang antum wukuf selama 2 hari di depan Thariqul Huda di parkiran, bentar lagi hujan. Hah? Besok pingsan antum. Enggak makan, enggak minum, didiemin orang pada nonton. Besok pingsan insyaallah. Dan habis pingsan matilah, enggak kuat kan? Enggak kuat. Tapi nanti ketika itu 50.000 tahun di wukuf. Ya, wukuf maksudnya apa? Ya di bumi yang itu. Menunggu apa? Menunggu hisab. Menunggu syafaat kubronya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kembali ke nabinya masing-masing, enggak ada yang mau. Nabi Muhammad baru kemudian memohon kepada Allah dan diberi syafaat dengan izin Allah dan ridha-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ada hisab. Jadi perjalanan lama banget loh itu. Enggak ada apa-apanya loh sekarang nih. Iya. Yeah. Enggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang beriman, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhilluh. Maka carilah itu amal-amalan yang akan mendapatkan nanti naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ribuan, puluhan ribuan tahun. Bayangkan. Tapi orang-orang kafir, munafik enggak mendapatkan yang seperti itu, zil dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Gimana nasib mereka? Semua orang ketika itu yauma yafirrul mar'u min akhihi. Enggak ada tuh kemudian, anakku sini, anakku yo sama ummi bareng-bareng ini ada naungan. Enggak ada kayak gitu, Allah musta'an. Enggak ada, ikhwan. Ya. Jadi betul-betul amalan ketika itu sangat bermanfaat. Amalan ketika itu sangat bermanfaat, terutama wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Qalbunya bergantung ke masjid-masjid, masyaallah. Ya. Bukan hanya sekadar bergantung pada Masjid Thariqul Huda. Ya, tapi ke masjid-masjid Allah. Ke rumah-rumah Allah. Tapi cukup sekian insyaallah, ya. Fataqumul qiyamatu allati akhbara Allah Ta'ala biha fi kitabihi. Maka terjadilah kiamat yang telah Allah Ta'ala kabarkan di kitabnya. Ala lisani Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Melalui lisan Rasulullah SAW dan ijma' kaum muslimin. Ya, kemudian yang kedua nanggung ni sedikit aja. Qiyamun nasi min kuburihim. Bangkitnya manusia ke kuburan mereka. Jadi ruhnya di ke jasadnya dulu. Ya, kemudian bangkitlah mereka. Fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Yaitu telanjang kaki. Kemudian apa? Ya, tak pakai sendal kemudian. Hufat. Urat. Tidak berpakaian sama sekali. Ghurla. Ya, belum dikhitan. Masih dalam keaslian. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada esok hari. Ya, untuk halaman berikutnya. Mendekatnya matahari. Mudah-mudahan bisa sampai ke Al-Bab Ar-Rabi'. Mudah-mudahan kita bisa khatamkan ini dalam bulan Ramadan. InsyaAllah ta'ala. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.